Yo warganet dan para gamers, balik lagi di channel Vampire Fantasy Service KI. Oke, hari ini gue semangat sekali ya. Jadi karena gue sudah kedatangan hoodie dari Neto Mabulu. Nggak kelihatan. Ini dia Neto, lihat ada lambang Net. Ini kedua kalinya gue dapat hadiah dari Neto Mabulu ya. Waktu itu dikasih hadiah poster dari King of Factor ya. Kali ini gue dapat hoodie, gila, influencer mah bebas lah ya. Ini yang waktu poster dapetnya dari undian sih, yang waktu pas poster King of Factor dapetnya dari undian sih. Kalau ini dapat dari turnamen influencer, ini mantep banget ya, akhirnya. Cuman yang 300 diamond belum gue cek sih. Terakhir sih belum dapat ya. Ayo kita unboxing aja. Gue ganti kamera dulu, ganti angel potato pun nggak tahu lah apalah, biar lebih kelihatan unboxingnya ya. Ini Neto Mabulu. Aduh gila, gue seneng banget, mantep. Oke, langsung aja kita unboxing, let's go. Oke, langsung aja kita buka kali ya. Ini alamatnya gue sobek dulu lah, takut pada kepo ya, biasa ya. Gue nggak pernah kasih tahu alamatnya pada nanya, "Be, rumah lu di mana? Tinggal di mana?" Gue jawab tinggal di neraka ngambek nanti. Oke, udah selesai ya. Ini lambang logonya, ini logo suka lo. Menandakan banget hadiah dari Neto Mabulu. Gue bukanya barbar aja deh ya. Waduh, ada alamat lagi, kampret. Oh enggak, aman. Ini alamatnya Net Marble. Kalau alamat Net Marble nggak apa-apa lah, itu kan kantor ya. Kalau gua kirim ke alamat kantor juga nggak apa-apa sih. Kalau alamat Net Marble tuh di Menara Jam Sostek tuh. Anjir, ada ukurannya ya. Ukurannya XXXL. Ini mungkin gua dianggap Hulk kali. Ini tuh edisi Hulk, tuh lihat. Wih, tuh lihat ada Hulk ya. Terus ini ada surat cinta juga mungkin ya. Jangan-jangan surat somasi lagi. Lu jangan ngata-ngatain game ini lagi gitu. Enggak lah, enggak mungkin lah. Lucu banget. Ini warna pink soalnya Hulk ya. Wah. Mantep, enaknya jadi influencer. Woo! Coba, gue coba pakai ya. Enggak deh, sebelum pakai gue itu ya regangkan dulu deh. Anjir, sumpah ukuran gede banget, kampret. Wah, ini sih. Wah, gue nggak bisa pakai nih. Wah, wow, ukurannya gede banget anjir. Ini mah buat Escanor. Wah. Wow. Ini mah buat Escanor anjir. Nah, ini bagian belakangnya lihat ya. Seven Deadly Sin Grand Cross. Gila. Bangga nih pakai ini sih, bangga nih di. Nanti di jalan ada aja nih, "Bang, bang, influencer ya?" Widih. Aduh, ya udah coba gue pakai dulu lah ya.
Gila, gue kayak dokter gue pakainya anjir, kegedean banget. XXXL ini. Wah, gila, kegedean parah ini. Waduh, gue enggak bisa pakai ini kayaknya. Parah banget ini. XXXL sih ini, gila. Itu suratnya coba gue baca dulu. Wah, kacau deh. Ini sih enggak bisa gue pakai ya. Belakangnya itu lu bangga banget anjir, ada tulisan Seven Deadly Sins Grand Cross. Pakai ini ke mall sih. Wah, gila disamperin orang tuh. Gua jamin disamperin orang. Wih, Bang Bang influencer ya, wih ini. Aduh. Ini sih gede, gede parah ini. Kayak dokter gue. Untung warna pink ya. Coba warna putih. Dianggap dokter gue. Coba gue mau baca suratnya deh. Surat siapa tuh, takutnya somasi ya. Wah, surat cinta, surat cinta nih gue bacakannya. Halo Sabiski, kami dari Net Marvel Indonesia ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kamu dalam meramaikan event Beta VD Influencer, event Beta Turnamen Influencer 7S 2020. Terima kasih banyak atas kerjasama dalam event ini serta keseruan yang kamu berikan kepada kesatria-kesatria 7S lainnya. Kami harap kamu akan terus mendukung 7S serta terus memakai keseruan tersebut melalui video-video kamu yang akan datang. Wah, anjir. Anjir, gue dikasih pantun anjir. Sumpah. Wah, gila, gue dikasih pantun anjir. Bawa baki isi buah durian sehabis ke... Ih, sumpah nih lu baca sendiri kalau nggak percaya nih. Anjir, gue dikasih pantun. Wah, jadi ini bukan bot yang nulis, ini bukan bot yang nulis. Ini CM gue. Ini CM yang nangin nih gue yang nulis nih, gue jamin. Anjir, gila. Gila, gue... Baki itu apa ya? Baki itu... Bakwan isi mungkin. Baki itu bakwan isi. Bawa bakwan isi... Isinya buah durian gitu. Bakwan gila, keren banget. Gila, ini CM nanganin gua. Terima kasih tim Net Marble. Mantap surat cinta loh. Cuman sayang ini hoodie-nya agak kegedean sih. Kalau XL mungkin gua masih bisa kali. Oke, dokter gua lihat. Gila ini hoodie buat Escano. Gila, mesti fitness dulu gua. Mesti jadi Escano dulu baru bisa gua pakai dengan pas ya. Terus kantongnya dia ya, ini benar-benar kayak jas hujan loh, kayak dokter gua. Asih. Aduh, ya sudahlah ya. Ya sudahlah ya. Kalau jeans bisa dikecilin, kalau hoodie enggak bisa ya. Ya sudahlah. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Nanti kita tinggal tunggu 300 diamond ya. Lumayan buat gacha. Buat gacha apa tuh? Buat gacha King Biru. Buat gacha King Biru sayap ya. Iya, ini ya sudahlah, enggak apa-apalah. Nanti gua paling kalau PSBB udah kelar ya, walaupun masih lama mungkin ya. Atau enggak ya paling enggak usah ke mall lah, enggak usah ke mall, paling ke tempat yang bisa kesana dulu deh ya. Soalnya lagi PSBB segala macam, males gua nanti di mau makannya susah anjir, mau makannya tuh diisi-isi dulu, disuruh isi data-data dulu ya. Soalnya takut lu misalkan ada yang sakit di restoran itu, karyawannya atau segala, nanti lu di tracking. Lu tuh bakal dicari gitu kan, datanya udah lu isi, repot ya, agak repot sih. Jadi pengen gua pakai ini dulu ke tempat-tempat yang enggak umum dulu deh, kayak mall gitu kayaknya. Nggak mungkin deh, bukan karena gue malu ya, gue sih bangga banget ya. Biarpun keren-keren gue bangga ya. Di belakang ada tulisan Seven Deadly Sins Grand Cross. Influencer ya, Bab! Bang, influencer! Keren banget. Gila, terus ada surat cintanya lagi nih juga. Membangkitkan semangat sih. Bawa baki isi buah durian, sehabis game memang gila. Mama Lauren makan sarden, Net Marble juga keren. Widih, mantap. Ya udahlah, gua rasa sekian aja mungkin ya video kali ini ya. Thank you buat semuanya yang udah dukung gua loh, thank you banget.
yang udah dukung gue, thank you banget. Pasti turnamen influencer ya. Walaupun gue kalah, tapi tetap ya. Walaupun gue nggak pernah suruh dukung. Terus CC gue emang udah kalah jauh sama musuhnya ya. Ya gue kan nggak minjem ID gitu, beda lah. Gue kan nggak minjem ID gitu ya, jadi beda lah. Terus abis itu, tapi tetap pendukung gue jumlahnya terbesar nomor 2 ya. Tuh mantep banget sih. Ya udah, thank you semua teman-teman yang sudah menonton ya. Sama thank you buat Mama Lauren makan sarden, Net Marble juga keren. Widih, terima kasih. Jaring kelereng. Bye bye semua. See you on the next video.